rating All Skin X with PUBG Mobile. Oke, di sini aku bakalan rating 7 skin X with yang udah rilis di PUBG Mobile dari yang pertama rilis sampai dengan yang terbaru sekarang. Nah, yang pertama rilis kita udah tahu ya, itu adalah Golden Pharaoh, dan yang terakhir rilis kemarin yaitu X with Arcane atau Joker. Dan nanti aku bakalan nilai dari 3 aspek, yaitu yang pertama aku bakalan nilai dari segi tampilan atau model dari X-Suite-nya sendiri. Dan yang kedua yaitu dari entrance-nya, seberapa epic dan seberapa GG entrance dari masing-masing X-Suite tersebut. Dan yang ketiga yaitu dari pesan kill yang terdapat di masing-masing X-Suite. Disclaimer sedikit, bahwa ini adalah 100% pendapatku ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin gak setuju ataupun gak suka dengan pendapatku, atau mungkin kalian mau hate comment, I don't care, okay? Just enjoy the video. Okay, pertama adalah Golden Pharaoh. Yap, this skin is so epic, dan kalian tidak perlu meragukan lagi seberapa bagus si Golden Pharaoh itu. This skin is so amazing and bagus pokoknya. Dan ini dia efek pesan killnya, dan ini benar-benar keren banget, simple tapi elegan dan sangat-sangat berkelas pokoknya. Dan ini adalah entrance-nya ketika kalian di-invite oleh teman kalian. Ini epic banget dan keren banget. Dimana kalian keluar dari peti mumi, pakai baju mumi, kalian jadi mumi. Pokoknya serba mumi deh ini. Keren banget ini parawe. And then look at this. Ini adalah final form dari Parau X-Suite. Ini keren banget guys, bener-bener keren. Perpaduan antara emas, ungu, bener-bener kayak raja, dan ini mewah banget, fix paling no debat. Ini adalah X-Suite terbaik di dunia, gak akan pernah ada yang bisa ngalahin sih. Untuk para one and only kita taruh di S ya. And next kita punya Bloodraven X-Suite. Yap, ini adalah X-Suite kedua yang diluncurkan oleh PUBG setelah Golden Pharaoh. And yap, kalian bisa lihat di sini pesan kill atau message killnya keren banget, dan menurutku ini pesan killnya lebih bagus daripada Parao, lebih kelihatan sangar gitu, vibes dari burung gagaknya itu benar-benar kerasa banget ya. Kalau yang Parao kan lebih simple, nah ini lebih sangar lagi gitu, jadi ini keren sih. Dan ini adalah entrance-nya di saat kalian di-invite oleh teman kalian ke lobby. Dan di lobby nanti kalian bakalan kayak manggil burung-burung gagak gitu. Kalian dikelilingi burung. Ini keren banget, sangar gitu ya. Cocok banget sama temanya. Dan yap, ini gak mengecewakan sih skin ini. And this is the final form ya. Lebih dominan warnanya ke merah dibandingkan ke hitam. Sedangkan di penampilan standarnya lebih ke hitam ya. Tapi ini bener-bener keren sih, ini sangar ya, kayak burung-burung gitu. Ya, oke lah. Untuk Bloodraven kayaknya di A aja ya. Next, kita punya Poseidon X-Suite. Yap, ini adalah X-Suite ketiga setelah Pharaoh dan Bloodraven. Oke, di sini kita lihat pesan killnya. Ya, menurutku ini keren sih. Jadi kayak vibes lautnya itu dapet banget, karena kan tema dari Poseidon ini lebih ke laut gitu ya, raja lautan yaitu Poseidon. Dan menurutku pesan kill atau message killnya ini keren sih, ini ada air-air kayak keluar gitu pokoknya. And this is the entrance-nya ketika kalian masuk ke lobby teman kalian. Yap, gini ya, kayak bener-bener raja lautan gitu dikelilingi ikan. Sebelumnya kita dikelilingi burung, sekarang kita dikelilingi ikan ya. Ini PUBG mungkin nyesuaiin sama temanya aja sih kayaknya. Ya gimana lagi ya, gitu aja lah. Dan ini adalah final formnya. Oke, ini final formnya bener-bener mewah, bener-bener kayak raja lautan, ada mahkotanya, campuran warnanya juga keren. Ini bener-bener masterpiece. Oke, no comment lagi. Langsung aja kita taruh Poseidon di A ya. And next kita punya Avalanche X-Suite. X-Suite yang mengusung tema glasier ya, atau SS gitu, kayak ngikutin M4 glasier ya. Tapi oke, langsung aja kita lihat pesan killnya atau message killnya. Yap, gak ada yang bisa kita harapin lebih dari X-Suite satu ini ya, apalagi message killnya. Menurutku ini sangat mengecewakan, kita gak ngerasain vibes atau feeling dari SS-nya sama sekali. No comment pokoknya, next aja.
Dan ini adalah entrance untuk kalian masuk ke lobby. Kalau kalian diinvite teman kalian, di sini ada batu-batu gitu ya, kayak pecah gitu. Terus jadilah avalanche. Menurutku ini terlalu cringe and this is not good at all. Tapi I mean ini keren sebenarnya, cuman ya enggak terlalu keren-keren banget sih, kayak biasa aja gitu. And this is the final formnya ya, ini cuma ditambahin SS aja biar kelihatan lebih berat aja gitu bajunya. Tapi ya sebenarnya ini nothing special, gak ada yang lebih spesial lagi, ya biasa aja gitu. Jadi menurutku avalanche ini cocok di C aja ya guys. Oke Rex, kita punya Sylvanas X Suite. Ini X Suite yang mengusung tema alam-alam gitu. Dan katanya sih ini kekuatan alamnya ini dari Hashirama Senju yang dari Naruto. Kalian pasti udah tahu ya. Oke, let's take a look. Ini adalah tampilan dari pesan kill atau efek killnya. Menurutku untuk vibes dari alam-alamnya ini dapet-dapet aja sih, karena kan seperti yang kalian lihat nih, kayak keluar akar-akar, daun-daun gitu ya kan. Sebenarnya ini oke-oke aja, cuman untuk sekelas X-Suite menurutku ini kurang ya, karena kayak vibesnya itu kayak biasa aja gitu, nggak ada wow-wow-wow-nya sama sekali. And this is the entrance-nya. Pas kalian di-invite ke lobby, masuk ke lobby, kayak gini tampilannya. Ini kayak ada burung-burung sama kanguru lari-lari gitu ya kan, yang ngikutin tema gitu, alam kayak gimana gitu ya. And this is the final form-nya ya. No comment. Untuk sekelas X-Suite ini benar-benar mengecewakan. Gak ada vibes-vibes sultannya gitu, kayak ini biasa aja gitu loh. Sorry to say buat kalian penggemar para Sylvanas X-Suite ya, ini X-Suite yang sangat mengecewakan dan kurang. Dan untuk Sylvanas kita taruh di D aja ya. Oke, the next one kita punya Iridescent X-Suite. Jadi ini X-Suite pasangannya sama Paraoh ya, yang pertama. Ini mungkin Maraohnya, yang tadi kan Paraoh, ini Maraohnya ya, istrinya guys. Dan ini adalah pesan kill atau efek killnya. Menurutku ini tema dari Mesir kunonya ini benar-benar kerasa. Vibesnya ini simple, elegan. Dan ini sultannya ini kerasa banget gitu loh. Kalau kalian pakai baju Maraoh ini ya, atau Iridescent X-Suite ini gitu. Dan selama aku main rank pun banyak loh yang pakai Iridescent X-Suite ini. Maksudnya ini pesan kill ini banyak yang pakai gitu, keluar gitu. Berarti peminatnya banyak. And this is for the entrance-nya. Ini epic banget guys. Bener-bener berasa kayak ratu banget gitu loh. Bener ini menggambarkan sebagai Maraohnya gitu ya, istri dari Paraoh guys. Wah, menurutku untuk harga yang mahal, mungkin skin ini nih worth it banget sih menurutku, daripada skin sebelumnya. Dan ini adalah final form-nya. Look at this guys. Ini bener-bener masterpiece banget. Ini keren banget, amazing banget pokoknya. Kalian bisa lihat campuran warnanya juga mewah, emasnya juga mewah. Bener-bener berasa ratunya gitu. Kalau kalian punya pasangan di PUBG, pasangan kalian pakai Paraoh, kalian pakai Maraoh nih buat ciwi-ciwinya. Ini cocok banget guys ya, bener-bener kayak pasangan gitu, couple-couple goals gitu ya. Untuk Maraoh auto S ya guys. Last kita punya Arcane X-Suite ya, X-Suite bertemakan Joker-Joker kayak gitu. Sebenarnya sebelumnya udah ada sih event yang bertemakan Joker gitu, kayak M4 Joker atau The Fool gitu ya. Nah ini kali ini ada X-Suite-nya. Ini X-Suite yang punya entrance epic ini guys. Kalian bisa lihat ini keren banget. Ini masih tampilan model standarnya gitu, tapi ini udah keren banget. Dan ini adalah pesan killnya atau efek killnya. Ini keren banget guys, keluar topeng-topeng Joker gitu. Ini bener-bener badass banget, feel dari Jokernya ini kerasa banget. Kalian yang pakai Arcane Jester ini gak akan kecewa sih kalau efek killnya keluar pas main rank. And this is the entrance-nya. Kalian bisa lihat kayak keluar tangan gitu gede banget, terus ngeluarin peta. Ini keren banget pas kalian masuk ke lobby teman kalian atau orang lain. Orang lain bakalan bener-bener kayak amazed gitu loh, kagum lihat entrance-nya si epic ini. Ini keren banget sih ini. Ini gak mengecewakan. And this is the final form-nya. Kalian bisa lihat efek-efek yang di belakang itu ya, yang keluar merah-merah itu keren banget. Ini skin X-Suite keren ya, setelah Paraoh dan Maraoh.
Menurutku ini benar-benar tidak mengecewakan untuk harga yang mahal sekalipun. Dan uniknya nih ya guys, kalian kalau gacha skin Arcane ini dia punya dua warna, yang tadi kan putih, ini hitam. Kalian bisa dapat dua-duanya, ini bisa dirubah guys. Bahkan pas kalian main klasik atau rank pun, kalian bisa ngerubah skin ini jadi dua warna. Kalau kalian pengen pakai putih ataupun hitam, kalian tinggal ubah aja guys. Sekeren itu gitu loh. Ini include-nya banyak banget pokoknya. Untuk Arcane Auto S. Oke, jadi segitu dulu aja rating skin kali ini. Next, kalau kalian mau request rating skin apa aja, tinggal komen di bawah ya guys. Thank you for watching. See you next time in the next video. Bye-bye.